Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nirwana, Kak Nirwana, e, bisa mendengar suara saya dengan jelas? Apakah mendengar suara saya dengan jelas? Coba teman-teman yang sudah hadir di sini, saya coba ingin bertanya apakah mendengar suara saya dengan jelas? Oke, okay, terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Ternyata sudah mendengar saya suara saya dengan sangat jelas. Apa kabar teman-teman? Kita berjumpa kembali dalam siaran live kali ini. Sudah beberapa lama kita tidak bertemu dalam siaran live. <laughs> Syukur ada live malam ini. Sekarang di tengah runsing ramai sedekat kena positif covid. Positif ke? Tak ada masalah. Sebetulnya kita ni bila uh, sentiasa mengamalkan selawat, tak ada sesuatu yang perlu dicemaskan. Uh, sebab uh, kita merasa bahawa Allah sebenarnya selalu sentiasa bersama kita. Jadi uh, orang yang sentiasa ada uh, merasa bahawa Allah bersama dia, dia tak perlu ada rasa runcing pusing ataupun gelisah manakala permasalahan hidup ada dalam diri dia sebab yang memberikan masalah itu adalah Allah swt Allah yang membagikan masalah Allah pula yang juga boleh memberikan solusi terhadap sebuah semua masalah-masalah yang ada pada diri kita. Batam jelas. Oke, okay, halo Batam. <laughs> Oke, okay, terima kasih semua yang sudah uh, berkumpul dalam uh, siaran live kali ini. <laughs> Motor Pak Usta, belum dimasukkan Sengaja saya tidak masukin soalnya kelihatan kurang bagus gitu ya. Nanti aja kalau sudah selesai live saya masukin ya. Alhamdulillah Surabaya hadir Ustaz. Saya banyak kejepan selawat nanti kalau sudah waktunya saya testimoni. Aduh jangan nanti udah waktu waktunya dong. Besok dong. Aduh jangan dilama-lamain. Belum tentu besok masih hidup kan? <laughs> ya, mumpung lagi ada waktu, lagi ada kesempatan Allah berikan kita kehidupan. Jangan ditunda-tunda perbuatan baik itu. Gitu ya. Ini saya sambil makan ini loh, makan jus, jus Pepaya sama nanas, jadi nanas di-match ataupun di dicampur dengan pepaya, ya dicampur dengan uh, susu kental manis. Rasanya hmm, nikmat. Hmm. Ini tadi kan uh, pepaya di, di blender, sama pepaya di blender sama uh, nanas disatukan. Nah, ini hasilnya. Hmm. Minum itu bukan ini min ini ini makanan lah, ini kan namanya jus. Kalau minum tuh ya blok-blok gluk gitu namanya minum. Tapi ini kan bukan digelek-gelek, ini kan di, disuapin satu persatu, satu suap, dua suap gitu. Namanya makan, bukan minum. Alhamdulillah. Pak Ustadz, kalau mau testimoni kemana ya? Nah, kan saat saya bagikan di kolom komentar itu WA Pemesanan Buku. Coba dilihat. Di kolom komentar dan di kolom eh, deskripsi sudah saya berikan nomornya WA Pemesanan Buku. Nah, di situ juga bisa untuk testimoni. Nanti kalau mau testimoni ke WA itu saja ya. Teman-teman di saya informasikan di tempat saya ini masih ada stok sekitar 30 buku lagi buku ini. Lebih kurang ya 20 atau 20 25-an lah lebih kurang bukunya, buku selawatin aja. Jadi siapa cepat dia dapat. Bagi teman-teman yang mau order langsung saja order ke WhatsApp yang sudah saya berikan pada kolom komentar di WA pemesanan buku di 0812 dan juga perhatikan di nomornya juga pada kolom description di bawah video ini, ya. Teman-teman yang dari luar negeri, di dari Singapura, Malaysia, Taiwan, Hongkong juga bisa mengorder buku ini selagi masih ada persediaan. Nah, sekarang kemarin itu baru saya ajukan untuk cetak ulang lagi buku ini, dan alhamdulillah sudah di-ACC untuk cetak ulangnya karena sekarang stoknya di online shop pun sudah mulai habis ya sudah habis ya di berbagai macam toko Gramedia juga sudah habis jadi saya ajukan untuk cetak ulang dan kemungkinan cetak ulang itu selesainya bisa masuk gudang bukunya itu sekitar lebih kurang sebulan lah sebulan lebih kurang biasanya segitu jadi nggak bisa tiba-tiba ya makanya kalau misalnya teman-teman belum ada bukunya mumpung presiden masih ada sekitar 30 buku lagi ya segera dibeli nanti tiba-tiba kalau stoknya udah habis mau pengen, pes pengen pesan nggak ya nggak udah nggak bisa lagi gitu. Hangga Bandung selalu hadir bersalawat semoga saudara ku dan Oke terima kasih. Berapa harga buku uja? Harga buku anda kalau ingin tahu harganya langsung tanyakan pada WhatsApp yang sudah saya berikan ya. Jangan tanyakan harga di kolom komentar ini. Setelah suaranya jelas, Pak Ustaz. Duren Sawit hadir. Mohon doanya, Ibu saya sedang di ICU. Ya, Mbak banyak bersalawat aja, doakan agar ibunya segera di segera sembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Untuk sumber berapa? Semua seluruh Indonesia harganya sama, cuma mungkin ongkos-ongkos kirimnya aja yang beda. Kalau dari Duri ke sumber lebih kurang ongkos kirimnya sekitar 20.000 lah, murah banget kok ongkos kirim ke Sumatera Barat itu ya. Lebih kurang tapi Lihat-lihat uh, kecamatan juga Lihat-lihat kabu, kabupatennya juga kabupaten apa dan kecamatan apa ya Hmm Enak banget loh ini. Jus, pepaya, sama uh, nanas. <laughs> Oke, okay, teman-teman. Pasaman ya Nanti tolong ditanyakan saja di kolom komentar ya. Karena kalau saya di sini saya nggak ingat ingat berapa banyak anunya. ongkos kirimnya. Karena itu kan harus dicek dulu. Saya nggak bisa apa luar kepala gitu. Jadi mendingan tanyanya lewat uh, WA saja. Ya. Oke. Okay. saya mengingatkan kembali bahwa stok buku ini masih ada sekitar 30 buku lagi. teman-teman, ya, <laughs> Pak Ustad makin keren ya, berarti dietnya sukses. Ada-ada <laughs> aja, Iya, makasih. sebetulnya uh, diet ini masih berproses ya. Jadi tunggu saja mudah-mudahan segera di uh, apa ya? Uh, segera berhasil dietnya ya. Ini kan belum berhasil masih masih sekitar beberapa minggu dietnya jadi belum belum kelihatan. Kadang-kadang juga dietnya ini gagalnya gimana kalau misalnya pas ada tamu terus ngajak makan yang banyak. Wah, di situ repotnya. beda auranya setelah nikah nih tambah seger iya <laughs> makasih ya teman-teman ya kalau kalau anak supaya patuh gimana sebetulnya ya untuk membuat anak patuh atau tidak patuh itu itu diprogram semasa dia masih dalam dalam kandungan jadi mendidik anak itu tidak bukan bukan dia ketika dia sudah lahir ketika dia masih di kandungan pun sudah ter sudah termasuk dalam program pendidikan bagaimana mendidik anak dalam kondisi dia dalam kandungan itu misalnya dibacakan salawat di ketika di perutnya atau dibacakan Al-Quran diperdengarkan Al-Quran di ketika di perut dan di dan didoakan agar menjadi anak yang soleh ketika lahir diazankan disolawatin lagi diazat didoakan lagi begitu akhirnya dengan cara seperti itu dia di, dikasih nasihat-nasihat agama pun akan mudah nurut memang karena ada sononya sudah di, dibuat program seperti itu gitu coba kan tapi kalau kalau misalnya dari 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 uh, sebelum hamil ataupun masa kehamilan sendiri sudah tidak diprogramkan itu memang agak susah. Coba ya berhubungan berhubungan suami istri aja tuh ada doanya loh, ya kenapa harus ada doanya? Ya agar uh, ketika berhubungan itu tidak setan tidak masuk gitu, ya kan? Setan tidak masuk dan kalau seandainya dari hubungan itu ada anak yang dihasilkan anak yang dilahirkan itu pun akan mudah menerima pendidikan agama itu maksudnya doa doa seperti doa doa itu perlu di, dilafaskan ketika ini karena hubungannya berhubungan aja nggak ada baca doa kan gitu kan akhirnya ya begitu jadinya ketika anaknya bandel dia sendiri pusing kenapa karena memang dia dia berpikir ber, ber, bahwa mendidik anak itu ketika ketika dewasa saja sebetulnya mendidik mendidik anak itu pada saat berhubungan pun sudah mulai di situ terprogram bagaimana cara mendidik anak yang benar gitu. Nah, jadi ketika berhubungan baca doa, ketika kehamilan baca doa, baca selawat, baca Al-Qur'an, ketika melahirkan begitu juga hasilnya akan lebih lebih luar biasa. Oke, begitu ya jawaban saya ya. Semoga Allah SWT menggantikan jerih payah Pak Ustaz dengan lipahan rahmat, pelindungan, taufik, hidayah, inayah Allah Ta'ala dan Allah SWT. Terima kasih ya Mas Iwan Hasani atas doa-doanya. Semoga Allah SWT memberikan balasan terbaik juga atas doa-doa semua ini ya. kalau pengen istri tidak selingkuh gimana amalan salawatnya Ustaz? Ya kalau sebetulnya kalau masalah cara mengamalkan salawat itu kan saya sudah bilang berkali-kali bahwa tidak ada cara untuk bersalawat ya kalau salawat ya udah salawat aja gitu tidak ada cara khusus artinya tidak ada cara yang baku aturan-aturan baku untuk bersalawat begitu ya baca saja cuma begitu saja hanya saja harus dibaca dengan kondisi uh, jumlah yang sangat banyak itu yang pertama yang kedua ya coba anda introspeksi dulu kan ada sebab pasti ada akibat dong kenapa bisa-bisanya kok istri anda berselingkuh atau atau misalnya suami berselingkuh apa penyebabnya? kadang-kadang kadang-kadang sesuatu itu terjadi itu disebabkan oleh diri kita juga mungkin kitanya kurang sempurna ada ada hal-hal yang, yang perlu diperbaiki dari diri kita gitu ya jadi sehingga kita harus uh, introspeksi dulu baru bisa baru kemudian menyalahkan orang lain gitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sedikit yang ditanya, apakah kalau dalam bersalawat kita harus disambil meniatkan hajat kita? Sebenarnya gini, Allah SWT maha tahu atas segala apapun yang keinginan kita, baik yang terlintas maupun yang tidak terlintas, baik yang tersirat maupun yang tersurat, baik yang eh, yang jelas-jelas kita doakan maupun yang 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 samar-samar begitu. Allah maha tahu. Jadi Allah SWT adalah zat yang maha maha Uh, apa ya pengabul doa ya doa doa itu akan maha pemberi pembalasan yang terbaik gitu jadi kalau kita itu sudah betul betul menjadi hamba yang mendapatkan ridho dari Allah sesuatu yang kita tidak doakan pun akan dikasih Allah bahkan yang kita pengen dalam hati pun terbersih dalam hati kita belum sempat kita berdoa Allah sudah Allah mengabulkannya begitu. Itulah uh, yang Allah berikan kepada orang-orang yang ahli iman, ahli salawat, ahli ibadah. Gitu ya. Okay. Alhamdulillah Karawang hadir mohon izin Ustaz doain saya dapat kerja lagi biar bisa borong buku salawat. usaha. <guruh> Jangan anu deh. Gak ada hubungannya Anda bisa kerja dengan borong buku salawat saya. Insya Allah mudah-mudahan ya Anda tidak borong pun ya mudah-mudahan e, buku saya pun tetap laris ya. Ini bukan saya menyombongkan dia atau bagaimana. Jangan-jangan nggak kadang-kadang orang tuh gitu tuh e, karena e, niatnya minta, pengen minta doa tapi e, PHP pemberi harapan palsu gitu. Giliran sudah betul-betul dapat eh nggak nggak jadi itu beli bukunya bohong semua tuh gitu jangan saya nggak bukan orang yang suka di PHP in gitu ya jadi nggak uh, usah deh janjian janji janji seperti itu nggak usah nggak perlu kalau anda mau beli beli aja beli satu beli dua tapi bener-bener kalau anda mau membeli banyak ya udah beneran kalau misalnya Allah Allah kasih rezeki, ya udah jangan mengingkarkan janji gitu ya dan saya tidak tidak juga pernah menuntut anda harus beli sekian ya kalau enggak, nanti kamu apa nggak berlanjut juga gitu ya dan gini juga ya, alhamdulillah mohon izin tetap biar doa saya agar dapat kerja lagi. Sebenarnya yang kita butuhkan itu apa sih? Kerja atau uang? Anda mau dapat kerja tapi nggak dapat uang. <laughs> Kalau saya sih maunya dapat uang bukan dapat kerja. Nah, gitu. Beda loh, banyak orang yang bekerja tapi nggak digaji atau dapat bekerja pontang panting banting tulang dibanting banting tapi digaji kecil. Mau Anda? Kalau saya nggak mau, saya mendingan dapat uang, tapi kerjanya dikit gitu, <laughs> itu prinsip saya. Nah itu itu itu, itu bedanya rezeki dengan gaji ya. Kalau saya begitu, jadi saya lebih memilih e, dimudahkan Allah memperoleh rezeki dari segala arah, walaupun saya kerjanya biasa-biasa aja gitu daripada saya ke, di, e, terlihat orang bekerja maksimal, tapi saya nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nurhuda ya. Ustaz kami mendirikan musola doakan semoga ada donatur yang rela membantu. Amin. Assalamualaikum Ustaz Subang Jabar hadir minta doanya Pak Ustaz biar anak saya cepat dikasih keturunan. Amin. Ya Allah mudahkan. Ya Allah. Ini saya baca, ini semua saya baca ya, tapi bacanya dalam hati. Jadi beberapa beberapa komentar yang saya baca keras itu 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 karena saya merasa memang layak dibaca gitu aja ya. Bukan semuanya tidak bisa dibaca atau tidak layak, tapi memang saya harus memilih beberapa diantaranya saya harus memilih. Saya nggak bisa baca semua keras keras, tapi saya pasti baca semua kok. Ustaz saya saking sering ketakutan dan kekhawatiran juga kecemasan pernah di saya kesurupan Alhamdulillah setelah saya melihat channel Ustaz saya bersalawat sehari seribu kali rutin dua minggu Amin Masya Allah Ustaz, apakah dengan mengamalkan salawat bisa membentengi kita dari gangguan jin? Iya, insya Allah bisa ya. Ustaz, gimana doanya agar penjualan tanah suami saya cepat laku? Kami sangat membutuhkan. Doa itu gak susah-susah. Doa bahasa Indonesia aja. Doanya bahasa Indonesia. Ya Allah, mudahkan aku, mudahkan tanah ini terjual. Bahasa Indonesia aja. Mau bahasa daerah juga boleh. Mau bahasa Jawa, bahasa... Nah, terus bagaimana caranya agar doanya cepat terkabul? Banyaklah bersalawat, itu saja. Ini tidak ada doa-doa khusus harus nanti baca ini, oh, kemudian mau ini nggak ada. Doa itu paling gampang, doa bahasa Indonesia, tapi dibarengi dengan salawat-salawat yang banyak agar doanya nyampe ke langit gitu. Karena banyak doa diantara doa-doa kita itu yang hanya tidak tidak sampai ke arahnya Allah SWT dia hanya sampai di awang-awang saja. Nah, di awang-awang itu untuk menuju aras itu banyak hijab-hijab yang, yang yang tidak bisa menembus. Jadi apa yang bisa menembus doa-doa itu supaya sampai kepada aras adalah memperbanyak salawat, gitu ya. Alhamdulillah, Ustaz. Sekarang saya sudah sembuh, Ustaz. Saya rutin membaca salat seribu kali sehari dalam dua minggu ini. Terima kasih ya Ustaz. Semoga minggu ini terima apa nih? Semoga Allah melindungi dan memberikan kelancaran dan sukses. Amin. Oke, okay, terima kasih teman-teman ya. Saya ingatkan kembali kepada teman-teman yang baru join, buku ini masih ada stoknya sekitar 30 buku lagi di tempat saya. Silahkan membelinya ya. Jangan tanya harga di komentar. Kalau anda ingin nanya berapa harga bukunya, silahkan langsung dikirimkan pesan ke WA yang sudah saya berikan pada kolom komentar dan kolom deskripsi. Uh, jangan lupa untuk memberikan uh, alamat anda berupa kecamatan apa, kabupaten atau kabupaten ataupun kota apa, biar kami langsung bisa mengecek berapa banyak ongkos kirimnya dan teman-teman yang nantinya mungkin kalau sudah mengirimkan WA agak agak slow respon itu harap dimaklumi karena ya mungkin ada keterbatasan atasan ya Pak tapi semuanya insyaallah pasti pasti akan dijawab ya kalau misalnya tidak hari ini ya besok ya oke okay. Sekarang Ustaz, salawat mana yang lebih cepat kobul Ustaz antara Jibril, Munjiyah, dan Nariyah? Semua salawat itu cepat kobul. Tergantung Anda mau pilih yang mana. Mau, mau Anda mau pilih yang mana pun semua sama. Jadi cepatnya cepat kabul doa-doa kita itu bukan tergant, bukan karena pilihan salawat kita. Salah, bukan. Tetapi karena dosa-dosa kita masih banyak kepada Allah sehingga uh, menunggu proses untuk Allah mengampuni dulu dosa-dosa kita itu. Barulah kemudian Allah mempermudah untuk mengabulkan doa-doa kita setelah dosa-dosa kita dibersihkan oleh Allah SWT. Gitu ya, Pak Ustadz, saya bersalut buat anak-anak saya supaya dapat kerja, bisa bisa tembus Pak Ustadz. Apa nih? Dan semoga oke. Okay. Oh ya, Pak Ustadz, sholawat itu biasa saya lakukan sambil melakukan aktivitas meski, meski sibuk dan bahkan di, di jalan juga. Oke, okay, bagus. Saya juga begitu, kok. Saya bersalah dimanapun saya berada, ketika saya mengendarai kendaraan, ketika saya berada di jalan, atau saya, ketika saya duduk istirahat, ketika saya di masjid. Apapun, saya akan dimanapun dan kapanpun, tidak ada, tidak ada celah untuk tidak bersalah. Oke. Okay? harus berapa kali bersalawat biar cepat kabul. Saya tadi sudah katakan bahwa cepat atau lambatnya terkabul doa itu bukan tergantung pada jenis salawatnya, bukan tergantung pada berapa banyak salawatnya, tetapi tergantung kepada Allah sudah meridho kita atau belum. Kalau Allah sudah ridho pada kita, maka apapun yang terlintas di hati kita, bahkan kita belum sempat mendoakan permintaan kita sudah, itu akan dengan mudah dikabulkan Allah. Nah, just, Terus bagaimana kuncinya agar Allah Allah ridho kepada kita? kita ridho dulu atas ketetapan Allah. Kita ikhlaskan semua atas apapun kehendak Allah yang terjadi, yang diberikan Allah kepada kita. Ya, kadang-kadang kita tidak adil ketika Allah SWT memanggil kita, kita kita berlama-lama. Ketika Allah SWT meminta kita untuk menunaikan kewajiban yang ini, kita kita ogah-ogahan. Manakala kita minta kepada Allah, kita ingin cepat. Itu kan nggak adil namanya. Gitu kita introspeksi dulu lah ya giliran kita minta sama Allah inginnya cepet giliran giliran Allah minta sama kita kita nggak og ogah-ogahan gitu Oke okay, teman-teman ya, saya sudah Sekali saya, saya umumkan bahwa Ini buku masih ada stoknya Sekitar lebih kurang eh, 30 buku lagi ya Masih ada stok di tempat saya Teman-teman boleh untuk mengordernya Caranya langsung saja order lewat whatsapp Yang sudah saya berikan di kolom komentar dan Kolom deskripsi di whatsapp dengan nomor 0812 771 6294. Di whatsapp dengan nomor 0812 771 Insyaallah Segera akan saya kirimkan bukunya. Begitu Anda sudah transfer uang, jadi sistem pembeliannya adalah dengan transfer dulu, baru bukunya dikirim. Jadi tidak ada sistem COD, ya, memberikan alasan apapun. Oh, saya kan bank dari tempat saya kan jauh, Pak Ustadz bisa COD, enggak? Tidak bisa. Ada lagi yang komentar, Pak Ustadz, enggak ada rekening BRI, ya, enggak ada rekening BCA, ya, enggak ada rekening ini, ya. Saya kan nggak punya rekening BNI, Pak Ustaz. Halah, halah, halah. <laughs> Sekarang itu zaman sudah canggih ya. Jadi bisa transfer rekening itu antar, antar bank bisa, ya. Bisa transfer antar bank. Kalau anda merasa kalau transfer antar bank itu mahal karena ada biaya administrasinya, anda bisa memakai jasa Flip. Flip itu adalah jasa transfer ke dengan beda bank tapi tidak dipotong biaya. Ya zaman sekarang udah canggih, jadi udah udah harus di, kita manfaatkanlah kecanggihan itu. Jangan kita uh, apalagi dengan dengan segala macam keterbatasan kita Taunya mengeluh aja, nggak nggak bisa mencari solusi gitu. Sungguh nyata kejaman salawat mulai dari ketenangan hati, jalan keluar permasalahan dan ATM terisi sendiri ya. Saya alhamdulillah pernah merasakannya. Masya Allah, Ida Terima kasih Bu Ida, Ida Farida. Masya Allah. Ida Farida udah pernah testimoni belum? Tolong dong. Kalau belum testimoni biar kita janjian tuh saya wawancarai biar si bisa testimoni di channel Youtube ini ya. Saya suka berdoa pengen sekali seperti orang lain kalau setiap Jumat ingin berbagi kebahagiaan. Ternyata Allah mendengarkan isi hati hambanya. Masya Allah. Sekarang Ustaz, saya sudah dua tahun berselawat. Banyak perubahan yang saya rasakan. Satu persatu doa saya terkait. Amin, ya. Orang yang istiqomah berselawat itu perhatikanlah saja. Perhatikanlah. Kalau hidupnya tidak berubah, tidak mungkin. Pasti banyak perubahan jangan jangan nggak usah jauh-jauh deh saya sendiri aja buktinya tuh bagaimana keadaan kehidupan saya tiga tahun atau empat tahun yang lalu dengan sekarang tuh beda beda banget Saya di Kabul ada yang mempercayai uang sebanyak 500 ribu. 500 ribu itu apa sih? 500 ribu kan cuma sedikit. Kalau di Indonesia uang Indonesia ya 500 Atau kalau misalnya uang sana, uang di kota Kabul. nggak tahu ya. Tapi kalau uang Indonesia 500 ribu itu bukan uang yang banyak itu. Ya. Selawat adalah doa yang menembus segala hijab dan tak akan tertolak. Iya betul. Betul sekali. Dengan besar mendapatkan dengan hati Masya Allah Saya lanjut makan dulu ya <laughs> Habis nggak ada, gak ada lagi yang ngirim-ngirim makanan sih Jadi saya Dulu-dulu tuh banyak banget loh yang ngirim saya kerupuk, keripik Bismillahirrahmanirrahim Iya betul Pak Ustadz berkas salawat anak saya lulus testing Tahfiz Quran bersabiasi siswa Masya Allah Eh ngomong-ngomong tadi sudah dibikin vlog tadi Vlog yang tadi sore baru saya Eh tadi sore ya barusan saya upload ya Siapa yang udah nonton Tadi ada yang bilang saya, saya makin glowing, makin bersinar katanya. Benar gak sih? Siapa yang bilang? Katanya saya makin bersinar dan makin glowing ya. Ada-ada <gifat> aja ini orang ini. Subhanallah Bandung hadir Ustaz. Iya, terima kasih. Halo Bandung, apa kabar? saya sehat sukses selalu Anyer hadir ya, terima kasih Mas Ahmad Syamsuddin dari Anyer. Oh, saya bisa hadir di, di live, bukan di live ya di live dengan live itu beda dong. Alhamdulillah juga saya sudah merasakan keajaiban, salawat, masya Allah. Saya salut sama yang bisa salawat di atas lima ribuan per hari. Saya bisa lima ribu per hari lebih lagi bahkan. Saya aja seribu per hari aja kadang. Iya tergantung bacaan salawatnya apa. Kalau saya salawatnya bacanya Sallallahu ala Muhammad. Kalau Anda baca salawat nari atau salawat munjia ya itu seribu ya susah dong. Dua, lima ribu susah dong ya. Tapi kalau salawatnya cuma salawat Jibril Sallallahu ala Muhammad itu ya lima ribu itu cuma satu jam aja itu kau bilang tadi kok bilang katanya pegel. 5000 salawat Jibril itu lebih kurang 1 sampai 2 jam lah lebih kurang. 500 ribu setiap satu minggu sekali, Pak Ustadz. udah tiga kali Jumat. Oh iya, alhamdulillah itu tergolong banyak. Tapi tapi e, kalau saya mah bahkan pernah ada orang yang setuju juta kok. <laughs> alhamdulillah ya kalau yang donasi teman-teman kan banyak nitipkan donasi. Ada yang ngasih 500 ribu, ada yang satu juta, ada yang dua juta, ada yang tiga juta itu adalah selalu yang nitip. Itu memang saya seluruhkan juga, saya salurkan kepada banyak tempat. Ya tapi kadang-kadang saya posting kadang-kadang enggak karena ya banyak hal yang saya pertimbangkan karena kalau misalnya kita memberikan donasi kita bantu lalu kita posting itu kok itu orangnya kadang-kadang seperti dipermalukan gitu saya nggak mau saya ingin menjaga perasaannya gitu jadi ya apa ya kalau saya rasa kalau kalau orang sudah berani me, mempercayakan donasinya diberikan kepada saya 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 maunya ya dia sudah ada saling percaya lah karena tidak semua postingan tidak semuanya saya posting karena saya juga menjaga perasaan orang yang dibantu jangan sampai dia terluka hatinya karena kita posting dia pun diper merasa seperti dipermalukan gitu Jika kita mengamalkan salawat Jibril seribu kali dalam sepuluh menit, apakah itu terlalu cepat? Enggak lah, itu normal lah, enggak apa-apa. Saya juga segitu kok, sepuluh 10, ribu itu sepuluh menit kalau salawat Jibril ya, salallahu Itu bisa sepuluh menit aja. Itu normal lah. Oda Maria betul Ustaz. Apanya yang betul? Apanya yang betul? Hayo. Pak Ustadz, masya Allah, hari Sabtu saya suntik vaksin demam demam panas, demam tinggi malam minggu saya mimpi. Pak Ustadz, wah, ada yang mimpiin saya nih ternyata ya. Katanya malam minggu dia mimpiin saya, malam minggu saya mimpi. Pak Ustadz bilang salawatin aja sampai terbangun dari tidur. Saya alhamdulillah, badan terasa fit kembali. Maksudnya, Mas Ari eh, salawat dalam mimpi gitu Sampil, sampai terbangun gitu ya. Coba dijelaskan, saya nggak ngerti nih. Ustaz, kalau saya menjalankan salat Jibril ini niatnya di dalam hati, tidak diucapkan langsung, boleh nggak? Boleh dong. Kenapa pula tak boleh? Minta contoh Pak Ustad selawat satu jam kan saya sudah pernah berikan contoh misalnya ini ya ini tasbih ini selawat coba perhatikan ya sangkin di kita cepatnya bersalawat kadang-kadang nggak bisa dilafaskan jadi dalam hati aja lagi gitu jadi tidak bisa dilafaskan karena sangkin cepatnya ya jadi itu itu salahnya dalam hati itu mengerti ya ada Jaka saya ngefans waktu masih di Facebook posting tentang jemaah tablik jos banget. <laughs> Fitria Ramdhani. Oke, okay. ya memang sejak dulu saya aktif di e, jemaah tablik ya. Tapi setelah saya pindah ini saya nggak tahu di sini, di sini markas satu perkumpulan di mana saya nggak tahu karena e, masih baru sih di Kota Duri. Kalau di Batam kan sudah memang banyak gitu. Saya cari-cari tahu dulu deh di, di Duri itu di mana gitu. pengen baca selawat 10.000 tapi saya nggak pernah bisa semakin cepat baca semakin belibet bacanya solusinya tadi kan sudah sudah kasih contohnya Pak baca selawatnya ya karena saking cepatnya nggak usah fokus harus bisa dilafaskan di bibir tidak jadi dalam hati aja gitu seperti itu frekuensi kecepatannya ya Doakan Pak Bula jangan kaget suami sama saya, Ustaz. Iya, terima kasih. Ustad tengah makan apa tuh? Ini jus ya, jus uh, jus pepaya dicampur dengan jus nanas. Pepaya dan nanas dicampur, di blender, terus dijadikan jus. Ustad boleh nggak selalu sambil rokok? Kalau di, kalau dikatakan masalah boleh itu ya boleh, cuma kurang adab aja gitu. Kita kan kalau beramal itu harus beradab dong. Karena, kenapa saya katakan boleh? Karena uh, selawat itu kan adalah amalan ataupun doa yang tidak tertolak. Jadi bisa melakukan selawat dalam kondisi apapun. Tuh, tetapi kita kan selaku manusia kan harus punya adab. Gitu loh. Jadi janganlah berselawat ketika, kalau kita lebih mengutamakan adab ya sudah. Jangan berselawat ketika merokok gitu ya. Oke okay, teman-teman sudah uh, 41 menit saya live mungkin sekitar beberapa menit lagi saya akan uh, off ya tapi tunggu sampai hampir satu jam deh. Saya mimpi Pak Ustadz bangunin saya bilang salawatin aja gitu dan Pak Ustadz pakai jubah putih dan peci hitam itu Pak itu Pak terus kebangun saya alhamdulillah terus badan saya Badan yang terasa kaku itu jadi seger. Ah. Masya Allah. Mas Ari. <gif> saya jadi penasaran nih sama Mas Ari itu gimana. Nanti dikirim WA ke saya ya. WA-nya. Nanti saya baca. Ini loh saya Mas Ari yang tadi komentar. Yang mimpiin Pak Ustad bilang gitu ya. Biar saya tahu. Biar saya kenal orangnya gimana. Assalamualaikum Ustadz. Saya dari Malaysia. Baru ngikutin Youtubenya Ustadz ini. Mohon doanya. Supaya. Istiqomah. Oke, okay, terima kasih. Berselor ada putusannya nggak? Maksudnya putusan itu maksudnya apa sih? Apa apa yang dimaksud dengan putusan? Saya enggak ngerti. Saya kan Pak Ustaz, saya mulai istiqomah berdakwah salat duha, tahajud dan baru sebulan ini. Oke. Okay. Macam mana cara nak amalkan salat jibril? Tak ada cara. Langsung dibaca saja, tak ada cara khusus. Saya dah saya dah bilang, dah saya dah katakan sejak awal tadi. Tak ada cara, tak ada cara yang baku ataupun cara khusus untuk mengamalkan selawat. Ya. Anda baca saja. Saya baru ikut maaf. Iya makanya kalau ada yang berkata salawat apa yang bagus semua salawat bagus. Bagaimana caranya cepat terkabul? Tidak ada cara. dosa saja banyak saja itu aja jawabannya. Ya, Jadi pertanyaan itu sama itu dengan ini. berselawat nonstop 24 jam nonstop totop boleh nggak man nggak ada orang yang mampu 24 jam orang kapan kalau, kalau berselawat 24 jam arti, artinya, artinya kamu nggak nggak ke wc tidak mandi tidak tidur kita kan butuh tidur juga sewaktu tidur kita tidak berselawat nggak tahu ya kalau misalnya hatinya tetap berselawat tapi kalau kalau dari ketika kita tidur kan kita tidak sadar nih ya tidak bisa berselawat kita kita, kita, kita tidur Ketika kita di kamar mandi, di WC, kan jarang bersalawat. Kecuali, kecuali kalau misalnya zikir, khaf, zikir dalam hati ya. Nah, salawat dalam hati boleh. Gitu. jadi tidak ada yang mampu 24 jam. Paling misalnya dari, 24 jam itu ya misalnya eh dikurangi 10 jam lah misalnya. 10 jam itu anggaplah kita sedang tidur, mandi, makan dan segala ngobrol dengan teman itu kita nggak bisa Jadi 24 jam kurang 10 berapa? 14 jam lah kita bersalawat mungkin. Kalau 14 jam ada bersalawat itu itu masih masuk akal ya. Misalnya kalau bersalawat boleh dicampur dengan salawat yang lain misalnya salawat Jibril atau salawat Nabi, Ya, boleh. Ustaz saya warga Malaysia, ada ada buku salawatnya sudahlah, tadi kan saya dah, dah kasih tahu. Sesiapa yang nak beli buku ini uh, uh, bagi uh, apa? Bagi peminat-peminat saya yang dari Malaysia, dari Brunei, daripada, daripada Singapura boleh uh, beli buku ni. Bagaimana? Macam mana cara dia? Uh, dengan cara menghantarkan pesan lewat WhatsApp yang dah saya berikan di kolom di posting komentar, ya, uh, ataupun di description box, okey Kalau baca salawat di awal dengan tawasul dulu bagus bagus. Iya, bagus juga. Tetapi kan itu tidak bisa. Kalau tawasul itu kan ketika kita ada waktu. Misalnya ketika habis sholat, zikir, ketika kita zikir di atas sejadah, itu tawasul bagus. Tapi ketika Anda sedang di jalan, ketika Anda sedang berada eh, di dalam pesawat misalnya, atau di anu, kan udah nggak sempat-sempat lagi tawasulan. Langsung aja salawat sedang dalam motor, sedang sambil bekerja sambil cuci piring, gimana mau tahu asalnya coba, ulah langsung aja selawat nggak apa apa. Apalagi nih? Saya mau ustadz mau tanya dong, kalau salat pakai tasbih asma, tasbih asma itu apa sih? Tasbih asma lagi, asma itu penyakit kayaknya ya. <laughs> kalau yang siang itu penyakit asma ada sakit sesak nafas, tapi kalau tasbih asma saya belum pernah dengar. Jadi silakan anda bertanya. Tapi tolong bahasanya dengan jalan dengan bahasa yang mudah dimengerti agar agar saya juga bisa menjawabnya dengan bagus ya. Pak Ustaz gak nyangka pintar masak mengingatkan saya ingat suami suami saya juga pintar masak sayang Pak suami saya udah pulang ke rahmatullah ya. Jadi saya nangis Pak. Semoga oke. Okay. Sayang sabar Bu ya. Kita ikhlas menerima takdir dari Allah maka Allah pun mudah-mudahan akan ridho kepada kita ya. Ustaz boleh tanya harga bukunya berapa? Yang ingin bertanya tentang harga buku langsung saja kirimkan pada WhatsApp yang sudah saya berikan di kolom komentar dan kolom blog di kolom deskripsi ya. Jangan tanyakan harga pada uh, komentar di siaran live ini. Apa nih? Saya ke Pak Ustaz, apakah dalam beribad beriadoh Al Waqiah boleh dicicil? Terus maksudnya mencicil seperti apa yang dimaksud? Kalau misalnya Anda ingin membaca Al-Waqiyah satu hari 21 kali misalnya, tapi Anda cicil misalnya pagi 10, siang nanti 5, sore berapa, malam berapa gitu, itu boleh. Tapi kalau misalnya yang dimaksud dimaksud mencicil itu ada, kan misalnya surah al, -wakiyah, al -wakiyah itu kan ada 27 ayat. Jadi saat pagi 5 ayat, nanti siang 3 ayat, sore nanti 2 ayat lagi itu itu, itu bukan itu bukan hal yang saya anjurkan. Ya, baca suratnya sampai habis, tapi kalau masalah berapa banyak anda membaca suratnya diulang berapa kali ulangan, nah itu yang boleh di itu yang boleh dicicil, ya. Dan Pak Ustadz, maaf mau tanya, saya dulu baru menjalankan sholat kelas 2 SMK. Apakah saya harus mengganti sholat? Iya, karena sholat itu kan wajib. Wajib, ya di, jadi sholat yang pernah kita tinggalkan, semasa kita belum dapat hidayah, semasa kita masih eh, di jalan yang keliru, itu wajib diganti dengan meng mengkodok sholat. Jadi hitung saja, kira-kira sholatnya berapa banyak yang perlu diganti itu, nanti diganti aja ya. Sekarang Ustadz, apakah ada waktu khusus untuk membaca surah Al-Waqiyah? Tidak ada waktu khusus. Terserah Anda membacanya kapan saja. Boleh ya. Oke. Okay. Gimana cara mengkodonya Pak Ustadz? Misalnya ini. Contoh ya. mengkodo surah itu paling gampang. Anda pernah meninggalkan sholat subuh dua rakaat setahun yang lalu misalnya, dan anda sekarang ingin mengkodoh sholat subuh itu, anda boleh mengkodoh sholat subuh itu di waktu juhur. misalnya anda setelah selesai sholat juhur, anda sholat dua rakaat sholat sunat, eh, ada sholat dua rakaat dengan niat mengkodoh sholat subuh yang dulu pernah anda tinggalkan, bisa, jadi bisa, jadi mengkodoh sholat itu tidak harus sama dengan waktunya, jadi anda bisa mengkodoh sholat di di waktu kapanpun yang anda bisa. Misalnya anda ingin mengkodok sholat lima waktu lima, lima waktu dalam dalam satu waktu, misalnya habis sholat, nanti habis sholat zuhur saya ingin mengkodok sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya deh, boleh. Jadi anda kodo dulu sholat subuh, begitu anda selesai sholat zuhur mengkodok sholat subuh dulu dua rakaat, nanti niat lagi mengkodok sholat zuhur dua empat rakaat, setelah salam nanti niat lagi mengkodok sholat asar lagi, niat lagi lagi mengkodo sholat maghrib lagi. itu boleh. Nah, begitu caranya, ya. Tasbih asma itu tasbih yang sudah diriadui apa itu di, di sama Allah. Bagaimana kita tahu itu diriadui sama Allah? Emang pernah lihat Allah meriaduinya? Kita nggak tahu. Itu itu itu, anu ya hal-hal goib itu ya itu kita nggak bisa tahu loh itu. Kita bisa kok pakai tasbih yang mana aja, pakai tasbih ini boleh, pakai tasbih yang itu boleh, yang ini boleh. Nah bukan harus pakai tasbih yang khusus gitu baru anu itu itu kadang-kadang itu ajar ajaran kesirikan model begitu tuh dikatakan ini tasbih yang sudah oleh Allah ternyata itu tasbih dari mana-mana gitu dan orang sering sekali meng mengkeramatkan benda-benda ya jadi mengkultuskan bendanya jadinya tapi dia amalnya sedikit jadi gara-gara dia mentasbihkan misalnya nih ini misalnya tasbih yang dimaksud tasbih asma tadi ini sudah diridho sama Allah SWT taala begini-begini kalau Anda berdoa dengan tasbih ini pasti kabul begini jadi dia mengkultuskan tasbihnya jadinya ya kata tasbihnya dikultuskan tapi dia masih sering meninggalkan salat masih sering berbuat maksiat dia 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 merasa bahwa itu tidak ada masalah karena dia sudah punya tasbih ini senjata yang paling ampuh gitu nah itu yang salah Mau Ustaz, apakah harus diharuskan membaca selawatnya satu hari? Tidak harus. Ini kan sudah berjuta-juta kali juga saya terangkan. Anda mau berselawat dua kali sehari pun boleh kok. Ya, tapi kayaknya tidak ada orang yang orang Islam sejati yang berselawat cuma dua kali tidak ada. Karena di dalam sholat itu kan kita berselawat juga. Di dalam sholat kan rokat kedua bersalawat ya di keempat bersalawat di dalam salat saja dua kali salawatnya satu salat. Misalnya kalau empat rakaat ya dua kali salawatnya. Kalau kalau salatnya dua rakaat satu kali salawatnya. Bayangkan kalau kita salat subuh sampai isya berapa kali salawat itu semua? Kalau anda cuma bersalawat dalam salat saja tapi tidak bersalawat hidup itu pun tidak ada masalah. Tapi keberkahan hidup yang anda rasakan ya biasa-biasa aja masih masih banyak masalah yang menimpa Anda gitu. Saya akan memberikan amalan, Anda mengamalkan cara gini loh. Amalkan segini loh, agar Anda, agar kita semua mendapatkan keberkahan, mendapatkan kemudahan. Itu tujuannya. Ya, Kalau Anda tidak mau mengamalkan segitu, tidak ada masalah Ya, boleh kok mengamalkan 100 juga boleh, mengamalkan 10 juga boleh. Pak Ustadz saya mau tanya suami saya meninggal tanggal 30 Oktober pas 4 tahun. Saya udah ikhlas tapi sampai sekarang belum lupa selalu ingat terus apakah saya Indonesia Pak Ustadz padahal udah ikhlas. Ya kalau ingat itu manusiawi lah. Saya sendiri aja kakak saya yang sudah meninggal saya masih selalu ingat. Ibu saya dan ayah saya sampai sekarang meninggalnya sudah 25 tahun tuh masih nggak pernah lupa loh. Wajahnya aja masih terbayang-bayang di benak saya wajah ibu saya yang dulu ya ketika uh, beliau meninggal 22 tahun lalu saya masih ingat. Ya kalau kalau masalah ingat itu adalah hal yang manusiawi. Itu ya bukan bukan bukan, bukan berarti kalau kita ingat itu tidak ikhlas, bukan begitu. <laughs> Pokoknya saya kan mengamalkan salah apa nih? mengamalkan sebelum salawat Jibril saya dahulu kan salawat Ibrahim gini mah ya boleh boleh saja mau salawat Ibrahim salawat Jibril mana yang mana yang lebih dulu mana yang lebih akhir terserah sama saja tidak ada masalah yang salah itu kalau anda tidak bersalawat itu saja Apakah kita bisa buat orang yang sudah menipu uang kita? Dia mau mengembalikan uangnya. Kalau kalau dikatakan apakah bisa? Ya bisa. Tetapi apakah Ampuh? Nah, itu 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 rahasia Allah. Apakah pasti dikabulkan? Itu rahasia Allah. Kalau anda mengatakan apakah bisa? Bisa. Silakan. Sama itu pertanyaan anda. Pertanyaannya adalah, apakah kita bisa memakan uh, tai kucing? Bisa. Kenapa pula nggak bisa? Apakah tai kucing rasanya enak? Itu dulu mah tergantung kalau kalau ada kalau buat orang gila sih enak kalau buat orang yang normal nggak enak itu gitu nah sama seperti itu pertanyaannya apakah kita bisa mensalawatin orang bisa tapi pertanyaannya apakah ampuh atau tidak nah, itu itu rahasia Allah gitu karena begini ya kan misalnya anda anda pernah ditipu oleh orang ya misalnya tipu jadi Anda kehilangan uang 30 juta sekian sekian. Kadang-kadang kejadian seperti itu itu juga terjadinya itu atas izin Allah. Allah sengaja membuat skenario itu terjadi pada Anda gitu. Coba di kita 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 anu dulu kita pikirkan ya. Tidak ada satu sebuah kejadian pun yang terjadi di permukaan bumi ini kalau bukan Allah mengizinkan ataupun me, me, memper apa namanya mengizinkan itu terjadi semua semua apa, apa, apapun yang terjadi di permukaan bumi ini di langit dan bumi itu terjadi atas izin Allah bahkan daun-daun yang jatuh pun itu Allah yang mengizinkannya untuk jatuh termasuk ketika anda ditipu oleh orang lain pun itu atas izin daripada Allah juga pertanyaannya sekarang adalah kenapa Allah mengizinkan orang menipu anda itu pertanyaannya nah kita harus introspeksi Berarti ada hak-hak orang Islam yang pernah kita tidak tunaikan. Manakala kita punya harta yang banyak, kita tidak pernah keluarkan sedekahnya. Kita tidak pernah keluarkan zakatnya. Ya, memang kita kadang-kadang bersedekah juga ya, tapi tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Begitu. Atau mungkin kita pernah menzolimi orang. Atau kita pernah punya dosa-dosa yang lain. Sehingga atas perbuatan dosa-dosa kita itu, atau atas kelalaian kita itu kepada Allah, Allah menimpakan kejadian itu kepada kita. Begitu loh. Nah tiba-tiba ketika Allah yang membuat menimpakan itu kejadian itu ke taat kepada Anda, Anda mensalawatin agar itu balik lagi. Segampang itu kah? Enggak segampang itu. Ya mungkin saja ketika Anda bersalawat, Allah menerima salawatnya. Ya. Tetapi mungkin... Allah akan menggantikan rezekinya itu ya mungkin tidak dari tidak dari orang itu lagi, tetapi Allah datangkan rezeki dari area yang lain setelah Allah menghapuskan, ataupun meridoi Anda dan menghapuskan dosa-dosa kita semua baru dikabulkan. Begitu ya penjelasannya, <tik> Pak Ustadz? Boleh tak? Kalau pegang tasbih itu pakai tangan kiri bila kita baca, baca salawat. E, sebaiknya memang tangan kanan. Tetapi kan ada orang-orang yang memang uzur. Misalnya dia tak punya tangan kanan. Lah, nah terpaksalah dia makan, e, menggunakan tangan kiri. Ada kan orang yang memang dia tak punya tangan. Karena dipotong, kah? karena memang kecelakaan ter, jadi terpotong. Karena memang macam-macam lah sebabnya. Ya. Kalau dia tak punya tangan kanan mau tak mau memang harus punya harus tangan kiri semua makan pakai tangan kiri ya minum pakai tangan kiri cebok pakai tangan kiri semua tangan kiri itu karena uzur karena keadaan gitu. Tapi kalau Allah memberikan kita kesempurnaan pakai tangan kanan ya sebisa mungkin kita gunakan tangan kita tangan kanan kita. Tapi kalau memang kita memang merasa ter, agak uh, kewalahan ataupun agak ada problem atau ada masalah ketika kita keseringan menggunakan tangan kanan atau mungkin lagi sakit, ya boleh-boleh saja menggunakan tangan kiri gitu. Ya? Maksudnya Pak Ustadz saya pernah dapat kejepan dari salawat tapi karena saya kerja jadi enggak istiqomah. Oke terima kasih. Oke sudah satu jam lebih tiga menit saya uh, live kepada teman-teman. Terima kasih atas uh, semua partisipasinya setelah uh, sudi mengikuti live ini. Dan kepada teman-teman jangan lupa yang sudah punya kisah-kisah kejaman salawat jangan lupa untuk menuliskan uh, kisah kejaman salawatnya biar saya baca ya kirimkan ke WhatsApp yang sudah saya berikan di WA pemesanan buku di 0812 6294. nomornya anda bisa tuliskan ataupun ambil dari kolom komentar yang ada di komentar uh, YouTube ini dan juga ataupun boleh juga di kolom deskripsi description box di bawah video ini ya semoga berkah semoga Allah SWT memberikan rahmat yang banyak kepada kita semua sampai berjumpa kembali di sesi siaran live mendatang. Jangan lupa untuk dibeli buku ini, buku Selawatin aja. Masih ada sekitar 30 buku lagi di, uh, di apa namanya ini? Di rumah saya. Oke. Okay. <tuh> Pak saya dulu mengkodok puasa aja terasa berat sekali karena terlalu banyak yang gak pernah diganti. Apalagi mengkodok sholat yang 3-4 tahun nggak pernah sholat, dan bagaimana menghitungnya ya dikira-kira aja kalau menghitung. sekarang gini-gini loh, mumpung kita lagi hidup nih, ada kesempatan mengganti boro-boro kalau Anda nanti sudah dicabut nyawanya, pengen minta balik ke dunia, ke dunia ya Allah, kembalikan aku ke dunia biar aku ganti semua itu dulu udah nampak siksa kubur itu dan nampak semua baru anda mau ganti nyesel gitu loh dimanfaatkan nyawa yang Allah berikan itu gitu ya Oke, okay, terima kasih atas uh, partisipasinya sudah uh, menonton siaran live saya. Semoga kita bisa diberikan keberkahan yang banyak oleh Allah SWT. Sampai jumpa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.